Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Sekarang sekitar pukul 6 pagi ya. Kita mancing ampala di sekitaran sungai Citeureup ya. Targetnya ya babon ampala. Mudah-mudahan cintanya kali ini. Oke, ikutin terus teman-teman. Kita pakai umpan plastik ya, besar dari pertama pancing. Kemarin udah amis satu nih, mudah-mudahan sekarang tambah. Kemarin agak size nya agak gede sih kemarin. Udah dapat babon nih sekarang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pakai lure kolang-kaling teman-teman ya. Nah, titik ikannya. Mudah-mudahan ada sambaran, ada spek hari ini. Oke, lanjut terus teman-teman. Oh, kita buka batu situ ya. Kita coba bangunkan pakai popor dulu ya teman-teman. Oke, kita pakai popor. Popor handmade replika Foraji ya teman-teman. Handmade dari Bedzalur. Ikannya bangun teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim.
pun handmade sendiri. Stek teman-teman. Stek teman-teman. Stek teman-teman. Mantap. Oke. Stek teman-teman. Pakai sepun ternyata maunya teman-teman. Oke. Aduh. Sorry teman-teman. Kita ngipin dulu ya. Mantap. Lumayan besar teman-teman. Oke. Kita naikin dulu teman-teman. Oke. Sebentar sayang. Oke. Ini dia teman-teman. Kita bawa ke pinggir dulu ya. Oke, ini dia. Mantap teman-teman. Setelah pakai popper, pakai kolang-kaling nggak mau ya. Pakai popper nggak mau. Pakai jerek tadi nggak mau juga. Akhirnya mau keluar juga ini. Pakai sepun teman-teman. Mau keluarnya dia. Oke, nggak apa-apa lah. Oke, ini dia. Kita foto-foto teman-teman yuk. Oke, teman-teman. Tadi sudah diukur ya, sekitar 40 cm. Kita rilis teman-teman ya. Itu tadi agak sedikit luka tuh, kena batu mungkin, kegores. Oke, kita rilis teman-teman, biar tetap lestari ya. Biar kalian bisa merasakan sensasi strike ikan hampala teman-teman. Oke, jaga terus kelestarian alam ya teman-teman ya. Jangan diracun, jangan di strum. Oke. Kita lepas teman-teman ya. Oke. Bye. Thank you.
pertama sekarang. Sekarang agak kecil ya. Oke. Okay. Lagi teman-teman. Oke, sudah teman-teman ya. Tadi udah pakai wet ini nggak mau, tapi ketemu water nggak mau teman-teman, pakai sinking lah sebenarnya teman-teman. Oke, agak kasar ya, cuma ukurannya agak kecil ya kan. Mantap, lanjut terus kita rilis teman-teman. Ekor ya naik teman-teman. Tadi yang pertama lumayan juga sekitar 40 cm teman-teman. Yang kedua kecil ya. Pakai sinking teman-teman. Jadi awal ekor pakai gusik kolang kaling. Tadi pakai sinkingnya, pakai sinking awalnya langsung teman-teman, langsung ada respon. Pakai swim juga tadi masih agak mau ada respon naik satu, cuma agak kecil. Oke, kita sudahi trip kali ini ya. Mudah-mudahan trip selanjutnya lebih seru, lebih menegangkan lagi tamburan ikannya. Oke, saya tutup dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.